Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. If I check it time. Sama aku Sasha. Oke guys, jadi kali ini aku mau ngelanjutin game Tokaboka yang lagi suka banget aku mainin. Kalau misalnya kalian penasaran aku lanjutin game yang mana, nih videonya yang ini, mampir aja ya guys. Jadi guys, terakhir kali aku sama Bo main game Tokaboka itu ada nenek kita yang tinggal di sini. Langsung aja kita cus ke rumahnya yuk. Nah guys, jadi ini aku udah sampai nih di rumah nenekku. Gimana, bagus kan? Ternyata nenekku tuh orang kaya loh guys di Tokaboka. Coba kita panggil dulu yuk. Nenek! Nenek! Mana ya nenekku nih? Nenek! Siapa tuh? Cucuku ya? Aduh, dari mana kamu dicari-cari dari tadi kok menghilang? Ini loh Nek, aku tuh baru pulang tadi. Abis biasalah lari pagi biar badanku sehat dan kuat. Aduh, kamu beda banget ya sama si Bo. Tuh anak belum bangun dari tadi malam tuh. Jangan-jangan dia mati suri. Ya ampun, abang aku belum bangun dari tadi, Nek. Astaga, ini kan udah siang. Ah, sana, bangunin dulu abang kamu itu. Kalau perlu, siram air. Oh, ide bagus tuh. Ih, punya abang emang bener-bener. Ya udah, Nek, aku bangunin abangku dulu ya. Nah, ini dia nih, si kebo pemalas dan tidak tahu diri. Udah tahu kita numpang, bangunnya siang loh. Bangun! Bangun gak? Kusiram ya. 1, 2. Oh, benar-benar. Bangun gak? Bo, bangun! Aduh, apa sih ribut-ribut? Aku ini masih ngantuk loh, masih pagi-pagi juga. Ribut-ribut? Kita tuh tinggal di rumah nenek. Kamu tuh harus tahu diri. Bangun pagi kayak cuci piring, apa kayak cuci-cuci baju, cuci mulutmu tuh lo bau jigong. Ya ampun, lihat tuh udah jam berapa. Tuh lihat di luar, udah siang tuh lo. Waduh, kukira ini masih jam 6 pagi, Cak. Gundulmu jam 6 pagi tak siram lo kamu pakai ember. Udah sana, mandi cepet-cepet. Abis itu bantuin nenek tuh, cucian piring banyak di dapur. Ya udah, kalau gitu aku mau gosok gigi dulu, mau mandi. Aduh, pagi-pagi masih enak tidur harus dibangunin sama si adek beban. Emang dia nyebelin banget. Aduh, itu aku menyesal banget sih punya adek kayak dia. Gak bisa lihat kakaknya tenang dikit aja, pokoknya langsung aja digangguin. Aduh, lama-lama aku ganti juga tuh anak. Udah habis mandi. Sekarang aku mau bantu nenek dulu. Enak ya sarapan ya. Aku disuruh mandi, disuruh bantu-bantu nenek. Mana ada sarapan? Makan siangnya ini ya. Kamu tuh disuruh cuci piring tuh sama nenek tuh. Mana sih piringnya, Cak? Aku gak lihat piring. Ya ampun, ini loh nih piring loh, banyak nih loh. Tuh lihat tuh, nih piring nih dicuci kayak gini nih. Tuh dinyalain airnya, kamu cuci kan. Terus kalau udah tuh kamu taruh di lemari atas nih, kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Oh gitu caranya, coba sekali lagi tunjukin ke aku. Ya ampun. Bentar, aku taruh dulu susuku. Nih kayak gini nih, ini dicuci yang bersih. Terus kamu taruh di atas nih juga. Nih yang bersih, jangan yang kotor. Kamu tuh kalau cuci piring itu mesti pakai skill. Jadi tuh ya beginilah, diputer-puter, dinaik turunin terus taruh. Nah gitu, ayo lanjutin. Lah, itu kan piring di belakang udah selesai semua tuh. Ngapain aku mau cuci piring? Loh, iya juga. Aduh, kamu nih kesempatannya. Ih, sebel banget deh. Kenapa sih punya abang pemalas banget? Nah, itu mah bukan salahku. Itu salahmu aja, mau dibodoh-bodohin. Sebel banget sih. Aduh, bete-bete. Aduh, ada apa sih ini kok ribut-ribut? Ih, itu loh, Nek. Aku kan tadi minta tolong Bu untuk cuci piring. Masa ujung-ujungnya aku yang cuci lagi? Kan dia keterlaluan, Bu. Enggak, Nek. Dia itu bohong. Tuh piringnya udah kucuci, udah bersih. Ada di lemari tuh, Nek. Coba Nenek lihat. Wah,
Memang si Bo pinter banget ya. Walaupun lambat bangun, memang dia ternyata anak yang rajin. Nenek, itu kan aku yang cuci. Udah, daripada kalian ributin piring, mendingan kamu bantu nenek untuk dekor kamar nenek yang baru. Hah? Kamar nenek yang baru? Bukannya kamar nenek udah ada yang kupake sama Bos malam buat tidur? Jadi nenek itu sebenarnya punya satu kamar kosong. Nah, itu nanti buat kalian berdua. Wah, asik, kita punya kamar sendiri nanti, Ca. Iya, akhirnya aku tuh dari dulu pengen desain kamar sendiri gitu. Ya udah, ayo sekarang kita ke kamarnya. Oke, let's go. Nah, jadi ini kamarnya ya. Kalian bisa dekor-dekor sesuka hati kalian. Wah, asik. Nanti mau aku cat warna pink ah. Enggak lah, biru aja, Ca. Jangan pink. Ih, kan aku sukanya warna pink. Biru, pokoknya biru. Pokoknya pink ya. Kalau enggak mau kamu tidur di WC aja sana. Kamu aja sana tinggal di WC. Aduh, kalian bikin pala nenek jadi pusing. Kalian berdua aja no, tinggal di WC. Jangan nih. Ya udah deh, nanti kita bekerja sama buat dekor kamar. Iya nek, kami janji nggak bakal ribut lagi. Ya udah, kalau gitu nenek mau pergi dulu ya. Ya udah guys, kalau gitu sekarang aku sama abangku mau desain kamar nih. Bantu kita desain kamar ya, iya kan Bu? Iya betul sekali. Let's go. Oke, jadi pertama-tama karena ini adalah kamar kita berdua ya, Bo. Kita pilih catnya dulu. Pilih kamu yang warna biru mau dindingnya apa lantainya? Coba aku lantainya aja lah. Nih, kayak gini kah? Ya, betul. Oke, kalau gitu aku dindingnya mau warna pink. Yang mana ya? Kayaknya ini bagus. Bagus gak, Bo? Bagus dong. Sama ini bagusan mana? Ih, bagus yang kedua. Iya, bagusan ini. Oke lah. Kalau gitu cat sama lantainya ini ya, guys. Terus pilih tempat tidurnya dulu nih. Aku mau tempat tidur. Ih, lucu banget loh. Kayak kelinci. Aku mau tempat tidur yang ini. Kamu mau yang mana? Coba lihat dulu dong. Terus. Mana? Ke atas. Terus, nah itu tuh mobil-mobilan. Oh ini yang mobil. Oke, kita taruh sini ya guys ya. Terus kalau di kamar tuh ada apa lagi sih Bu selain tempat tidur? Meja dong. Oh iya, meja belajar guys. Meskipun kita gak pernah belajar, tapi buat formalitas kita taruh meja aja ya Bu. Betul sekali, kamu pinter deh kalau bohong. Iya, aku sih mau yang pink ini mejanya. Kamu mau yang mana? Biru lah. Biru yang ini ya? Ya boleh. Oke, ini kita taruh agak jauhan nih. Biar kamu kalau mau nyontek aku gak bisa. Kamu gak bisa nyontek PR. Kamu jangan marah-marah gitu dong. Tambah kenapa? Cantik loh. Oh ya, aku memang cantik dari sananya. Cocui. Oke, kita pilih kursi belajar nih. Karena aku ini gamers ya Bo ya. Aku mau pakai kursi gaming. Aduh, ini mau nih aku pakai kursi gaming. Kamu pakai kursi apa Bo? Aku juga pengen kursi gaming. Gak usah, ini kamu ini aja. Gak mau, jelek. Yaudah. Ini kursi gaming juga nih. Oke lah, samaan lah ya warnanya, gak apa-apa. Oke, mantap. Terus kita kayaknya sih butuh lemari ya buat tempat baju lah. Iyalah ya, tempat baju. Aku mau yang pink inilah, sudah pasti nih buat taruh perintilan lah, pasti banyak tuh kalau cewek perintilannya. Kamu yang mana, Bo? Itu tuh yang rara biru itu aja. Ini nih, yang ini. Ya, betul. Ada aku taruh sini nih. Nah, mantap. Terus ini apa ya, guys ya? Ini tuh tempat. Tidak perlu, itu tidak penting. Oke, kalau gitu perintilanku apa aja ya? Bentar. Ini lucu nih guys, di bukunya nih warna pink. Mau aku taruh sini, ini buku diariku. Kamu gak boleh baca. Yeay, siapa juga yang mau baca?
Terus ini aku mau pakai pensil juga nih, warna pink, lucu kali loh. Kamu mau apa, Bo? Ada itu nggak monitor? Monitor? Monitor ya? Coba ya aku cari. Ini, Bo, ini. Ya, itu betul, boleh tuh. Oke, nih si Bo mau monitor. Bukan yang itu, tapi yang sebelahnya aja. Ah, sebelahnya. Yang sebelahnya. Ini? Iya. Lah ini mah TV. Ya kalau begitu ya monitor aja lah. Bentar, bentar. Ini ada Game Boy. Kamu nggak mau Game Boy, Bo? Nih. Nah, itu taruh itu sama TV supaya nanti aku bisa main game di TV. Oh, kelakuanmu ya, nggak pernah belajar malah nonton TV sama main game. Udah bodoh, makin bodoh nanti. Aduh. Nggak apa-apa lah, sekali-kali. Ah, ya udah. Monitornya taruh di atas sini aja lah biar abangku susah. Nah, ada gitu ya. Nih, aku taruh bawah ya sini ya. Parah banget sih. Kapok. Kalau aku sih, aku pengen iPad aja nih guys nih. Mantap nih, aku taruh sini, lucu kali iPad gitu. Hello Kitty, Hello Kitty. Terus, oh iya, bukan kamu suka main skateboard? Kamu nggak mau nih skateboard? Boleh. Oke, skateboardnya aku taruh sini ya. Sama bola nih, bola. Bola kaki ada nggak? Ini. Ya, itu juga. Jadi bola basket sama bola kaki. Oh, ini kayaknya boneka apa bola sih? Ya, gitulah pokoknya. Aku apa ya? Sebagai anak cewek yang feminim. Oh, ini nih boneka nih lucu nih. Gemes ya, guys ya. Terus ada kalender nih, lope-lope. Lucu banget. Apalagi ya, Bo ya? Kurang apa ya? Jam dinding. Oh iya benar, jam dinding. Kita tuh suka kesiangan, terutama si Bo. Ayo kita cari jam dinding dulu guys. Ini nih jam dindingnya nih. Ini biar kita selalu ingat waktu ya. Betul sekali. Kurang apa lagi ya? Kok aku gak punya game ya? Si Bo doang yang punya game. Aku juga mau ikut-ikutan. Ya biarin, daripada kita berantem, aku mau yang ini aja yang gede. Ya elah. Ketaruh sini deket mejaku, kamu gak boleh pinjem. Gak suka apa aku kamu main game gitu. Biarin, gak suka awas kamu minjem. Oh iya, jangan lupa lampu. Boni kalau malam-malam tuh suka takut dia guys. Dia tuh penakut gitu loh. Lampu yang mana ya? Nih awan-awan ini bagus nih, estetok kayaknya. Nih kah? Nah, di sini aja. Nah, udah bagus loh kamar kita loh. Kurang apa, Bo? Kayaknya udah semua sih. Tuh aku kasih jam lampu meja tuh bagus gak tuh gambar gitar? Bagus. Iyalah, aku gambar kucing. Nah, mantap. Udah semua ya kayaknya ya, kurang ini loh, Bo. Hordeng. Yes. Emang mas? Bisa. Bisa. Bentar ya, aku cari hordeng dulu, guys. A few moments later. Nah, udah jadi nih. Gimana, Bo, menurutmu kamarnya? Wah, ini kamar memang meriah banget sih. Menurut aku ini sih yang nyempit-nyempitin, apa dijual aja ya? Jual aja lah, itu full banget kamar kita. Ya udahlah. Mantap, ini tempat tidurku. Ada boneka, aku gak bisa tidur. Kamu mau cobain gak tuh tempat tidurmu? Ya boleh, aku coba tidur dulu, Ca. Empuk banget. Lah, kok tidur lagi? Astaga, bangun, Bo. Ini masih sore. Bo, tak siram ya kamu ya. Tak siram ya, bangun gak? Iya. Aduh, baru juga sebentar. Ya, jangan main tidur dong. Masih juga sore. Wah, udah jadi ya kamar kalian. Bagus banget ya. Oh iya dong, Nek. Ini aku sama Bo yang desain. Nek, aku ngantuk nih. Udah malam. Seharian capek banget kita ngerjain ini. Iya, Nek. Sama. Aku juga ngantuk. Kita tidur dulu ya, Nek. Oh iya. Tidur aja, Caca sama Bo. Supaya besok bisa bangun pagi. Nenek juga mau keluar dulu kok. Mau clubbing. Wih, gaul banget. Nenekku, ya udahlah, Nek.
hati-hati ya, kena jantung. Aku bobo dulu. Aku juga bobo dulu, Nek. Wah, kesempatan nih. Cucu-cucu aku udah tidur. Sekarang aku mau pergi clubbing dulu ya, bersama besti-besti aku. Kalian yang nonton, jangan mencuri barang-barang aku ya. Ntar kalian kualat loh. Bye-bye. Oke guys, jadi itu dia petualangan aku, Bo dan nenekku di Tokaboka. Kira-kira gimana nih? Kalian suka gak sama ceritaku di Tokaboka? Kalau suka, jangan lupa komen di bawah ya, supaya aku dan Bo makin semangat bikin cerita di Tokaboka. Bener sekali guys, jangan lupa komen ya. Sampai ketemu lagi di game selanjutnya guys. Bye-bye. Bye-bye.